depan itu acara besok mulai dari pagi kawan-kawan ini akan menghibur masyarakat. Terus kemudian siangnya kita akan ada solawatan, lalu beberapa tokoh yang insya Allah besok akan hadir, para ulama, ada Bibliopi, Mbak Maimun, Pak Mahfud, Gus Kofik, yang akan didampingi dengan tokoh-tokoh agama, FKUB yang akan hadir, dan kita akan bersama-sama di dalam apel mendeklarasikan bahwa kita Indonesia, kita merah putih, banyak perbedaan yang memang menjadi sunatullah dan kita akan kita rawat. Apapun pilihannya di antara kita, tapi tetap bersatu, tetap merah putih. Dan tentu saja ada kawan-kawan lain sebenarnya, Neto, terus kemudian apalagi Bu yang mau ngisi besok? Nela. Armada, dan tentu saja Nela Karisma. Stranger juga suka ternyata. Maksudnya sama kita. Kita akan sesuai dengan tema apel merah putih, kita banyak bawain lagu soal Pancasila, nasionalisme, pergerakan, semangat, persatuan. Jadi insya Allah istilahnya besok kita bisa menyebar virus semangat NKRI dan merah putih, dan kita sih berharap datang dengan damai, pulang dengan damai, jangan nyampah. Jadi kalau bisa sampahnya ikut dibawa pulang ya, Slanker. Kalau perlu tegurin yang ngebuang sembarangan. Hal yang salah dalam menyikapi pesta demokrasi. Kita pesta ya, gimana sih pesta, kita senang-senang aja, happy-happy, santai-santai, dan kayaknya salah kalau menyikapinya dengan tegang-tegang gitu. Ya, saya sama personil Slang. Hai. Kamu halo. Pasti sudah kenal. Halo. Dan besok kita akan jreng bersama jam berapa ini? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi di mana? Simpang 5. Simpangnya banyak 5. Nah, kira-kira saya mau tanya sebenarnya, kalau artis dengar hoax gitu rasanya gimana? Gerah juga sih. Gerah ya? Kalau gue cuek aja. Oh, cuek. Satu gerah, satu cuek. Saring sebelum di-sharing. Saring sebelum di-sharing. Untuk Indonesia lebih baik, pesan perdamaian apa dalam demokrasi besok agar anak-anak muda atau siapun yang memilih merasa damai, bahagia. Kira-kira apa pesan? Harus menomor satukan Indonesia di atas semua kepentingan. Good. Kalau berbeda gimana? Ya, kita rayakan perbedaan. Kita rayakan perbedaan. Kalau teman-teman ini ketemu pilihan berbeda, dukungan partainya berbeda, pilpresnya berbeda, pertemanannya gimana sih? Harus makin rapat kok. Kadang satu meja di rumah juga beda. Jadi malah kita diskusi kenapa lo beda gitu. Kan? Perbedaan itu hal yang biasa. Harus kembali ke sila ketiga persatuan Indonesia. Ternyata perbedaan sunatullah, dan kita bisa menyelenggarakan semuanya dengan damai. Pestanya demokrasi bahagia selalu, semua bergembira. Amin. Untuk Indonesia lebih baik. Makasih ya semua ya. Bye. Ternyata Slanker itu seragamnya ada yang hitam, ada yang kuning tua. Yang kuning tua apa, Mas? Bidadari penyelamat kayak gini, bidadari apa? Bidodoro kali ya. Tapi mereka membawa selalu perdamaian. Nah, kira-kira kalau kita bicara konser besok, biar negaranya adem, bidadari penyelamat pesannya apa kepada netizen, kepada publik? Ya, kita bawa damai aja lah, asik. Asik. Budika turai somong ya. Kalau ada hoax, menurutmu cara ngelawannya gimana? Berantas. Lah yo piye? Lah yo piye carane? Pesenin aja kalau lo peyang. Jane selalu fitnah. Tinggalin itu semua. Soalnya Indonesia harus bersih. Buset. Ini para Slankers yang besok juga akan rame-rame di tempat kita. Tapi ingat tadi pesan dari Slank ya. Jangan nyampah. Ya, siap. Berangkat senang, pulang bahagia. Ya.
dan selalu menjaga Indonesia. Amin. Satu. Amin. Terima kasih ya.